Patah tulang belakang sering dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Hal ini disebabkan menurunnya masa kepadatan tulang belakang yang mungkin salah satunya disebabkan oleh proses penuaan sehingga mengalami pengeroposan. Bisa juga karena cedera jatuh. Gejalanya bisa berupa nyeri ringan sampai nyeri hebat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga menurunkan kualitas hidup penderita. Salah satu penanganan untuk kondisi patah tulang belakang yaitu dengan prosedur kifoplasti. Apa sih kifoplasti? Kifoplasti merupakan prosedur minimal invasif yang juga dikenal dengan istilah balon kifoplasti. Cara kerjanya yaitu dengan membuat sayatan kecil untuk memasukkan jarum dengan balon ke dalam ruas tulang belakang pada area yang dituju. Kemudian dokter akan menyuntikkan bahan semen khusus untuk tulang ke dalam rongga balon untuk mengisi kekeroposan tulang belakang sehingga tulang belakang bisa kembali ke posisi normal. Kifoplasti punya banyak keunggulan. Tindakan hanya membutuhkan waktu 20 menit saja, bersifat minimal invasif, minim merusak jaringan tulang dan otot, proses pemulihan cepat, mengatasi nyeri akibat patah tulang belakang, dan tidak perlu rawat inap. Jadi, nggak perlu khawatir lagi sekarang. Langsung konsultasi aja dulu keluhanmu bersama dokter kami di Klinik Lamina Pain and Spine Center.